Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aris Alvin. Di channel ini saya banyak membahas tentang tutorial mengenai Android, PC, dunia seputar YouTube, internet murah dan gratis. Untuk kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, silahkan cek video saya sebelumnya. Barangkali ada yang bermanfaat untuk kalian. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengubah tampilan atau wallpaper ketika ada panggilan masuk dan panggilan keluar. Untuk contohnya itu seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa wallpaper ketika ada panggilan masuk dan keluar itu berbeda dan bisa diubah sesuai dengan keinginan kita sendiri. Oke, kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Sebelum ke tutorialnya, saya sarankan untuk kalian klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Yang pertama yang kalian harus siapkan yaitu sebuah aplikasi yang bernama Color Themes. Kalian bisa unduh di Google Play Store dan kita langsung saja menuju ke Play Store. Nah, di sini kalian langsung saja ketikkan di kata kunci yaitu Color Theme. Nah, seperti ini, dan untuk aplikasinya yaitu yang logo seperti ini dengan tulisan Funny Color Theme. Kemudian kita klik saja dan kita install. Setelah kalian install, kalian langsung saja buka aplikasinya. Nah, setelah kalian buka aplikasinya dan ada tampilan awal seperti ini, kemudian kita klik saja mulai yang warna kuning ini. Nah, seperti ini kita langsung saja tetapkan Color Theme sebagai aplikasi telepon default Anda. Nah, seperti ini, kemudian kita jadikan default. Nah, kemudian di sini kita pilih di Color Theme ini, kita birukan ini atau kita izinkan. Kemudian kita kembali lagi. Nah, di sini sudah ada pengizinan dan di sini ada informasi pengizinan lagi untuk mengakses foto Anda. Kita klik izinkan. Nah, di sini otomatis kita akan berada di beranda aplikasi ini. Nah, di sini kita bisa memilih ada beberapa pilihan seperti abstrak, wallpaper live, ini tema, dan kemudian yang ini adalah kita bisa mengcustom foto kita untuk dijadikan wallpaper untuk panggilan masuk dan keluar. Contohnya itu kita bisa memilih wallpaper live ini. Contohnya kita langsung aja pilih salah satu wallpaper untuk panggilan. Di sini kita pilih yang ini saja. Nah, di sini aplikasinya sedang mengunduh untuk tema ini. Nah, di sini setelah ada pengunduhan itu, kita langsung saja klik atur untuk semua. Nah, di sini ada informasi bahwa silakan beli versi premium aplikasi ini untuk menerapkan tema ini. Dan kalian tidak perlu mengganti ke premium, kalian langsung saja klik yang tonton video. Nah, di sini kita akan bisa menonton iklan dan kita akan mendapatkan tema yang untuk versi premium ini tanpa mengubah aplikasinya menjadi ke premium. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian langsung saja klik yang diterapkan ini. Nah, klik yang kuning ini dan sudah diterapkan. Dan kita kembali ke aplikasinya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada pengaturan ini. Nah, di sini ada pengaturan aktifkan aksesibilitas nama telepon, kita aktifkan saja. Nah, di sini ada beberapa pilihan lain, kalian bisa pilih sendiri. Dan kita akan coba menggunakan aplikasi ini apakah berfungsi atau tidak. Nah, di sini kita pilih kontaknya. Di sini kita pilih saja teman saya yang bernama Iqbal ini, kemudian kita panggil saja. Nah, itulah contoh tadi untuk kita melakukan panggilan keluar ke nomor telepon yang ada di kontak kita, dan kita bisa lihat bahwa hasilnya yaitu wallpaper di panggilan keluar itu akan berubah menjadi live wallpaper. Nah, cukup sampai di sini saja tutorial kali ini. Untuk kalian langsung saja coba di HP kalian sendiri. Dan jika kalian suka dengan konten ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.